Oke guys, kali ini kita akan unboxing atau review sedikit tentang apa ya, live broadcast equipment guys ya, dari Mixio. Ini kotaknya entah kemana guys, saya lupa meletaknya dari mana. Ini ada sound card dari Mixio, the sound card V8 guys. Oke, kita itu dikasih sound cardnya dan kabelnya 3 biji guys ya. Oke, kita akan lihat dari sini dulu. Ini depannya, ini bisa pakai Bluetooth guys ya, bisa juga langsung ke PC atau komputer guys atau laptop ya. Di sini ada beberapa apa ya, tombol. Nah, di sini seperti monitor, musik, record, bass, treble, echo, mic. Nah, dan ini powernya guys. Dan ini beberapa musik atau pengaturannya. Ini belakang kosong, samping kosong, samping satu kosong, bawahnya kosong. Atasnya di sini kita bisa lihat. Oke, kita akan cabut tiga nih. Oke, sini kita bisa lihat. Aduh, kurang fokus. Live 1, live 2. Oke, live 1, live 2. Sini accompany instrument, yang ini charging, dan juga bisa ke PC ya, komputer, laptop gitu ya. Ini earphone speaker, ini headset, yang ini condenser mic, dan ini dynamic mic. Oke, okay. Itu untuk sound cardnya, dan ini untuk BM800 nya guys, new series legendary live broadcast microphone. Oke, okay. Ini tampilan atasnya Mixio BM800. Open from here, dan live sing music, dan lambang-lambangnya guys. Kita lihat dari samping. Sini live broadcast equipment, bacaannya di sini pun bacaannya juga, dan it delivers truly professional performer with outstanding stability and easy operation. Dan sampingnya sama ya. Dan belakangnya sama dengan yang di depan ya. Ya, hampir sama lah. Oke, di sini isinya guys. Isinya apa aja? Pertama ini kartu garansi. Oke, mungkin jarang kita menggunakan kartu garansi ya. Di Indonesia itu jarang menggunakan kartu garansi. Karena banyak lah apa syarat dan ketentuannya yang harus diikuti ya. Kita mendapatkan ini apa namanya, ini penyaring suara ya, atau gitulah. Siapa yang tahu coba komen guys, ini apa. Oh, ini untuk nyaring suara lah kalau nggak salah ya. Ini apanya ya, cara penggunaannya. Sini kita akan mendapatkan satu kabel untuk ke mic-nya. Oh, ke kondensernya. Satu kabel atau wire ya untuk ke kondensernya. Ini guys. Dan ini untuk penopang di sini ya. Untuk kondensernya. Oh, ini untuk penutup di ini kepala kondensernya guys.
Ini pengunci pengaitnya di sini guys, di meja misalnya di sini dikaitkan atau di mana aja di meja. Ini lagi ini untuk mungkin pengkuat juga guys, pengetatnya. Ini dia batangnya guys, batangnya ataupun gini. Ini untuk lah apa namanya kakinya atau apalah itu guys, untuk kakinya penyangga untuk ini dan juga komponen lainnya. Ini dia untuk ke mic-nya. Oke, itu aja isinya guys, ini udah kosong semua. Itu ajalah review dan unboxing kali ini. Saya ucapkan terima kasih guys untuk semuanya yang telah mensupport channel ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. And bye bye. Wassalam. Thank you.